Pasukan Jetsnya disebut dengan sangat hati-hati memeriksa setiap sudut tempat musuh seharusnya bersembunyi. Rekaman saat Jetsnya menyisir sejumlah daerah di Ukraina beredar di Telegram pada selasa 14 Juni 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan tidak ada satupun nasionalis Azov dan pasukan Ukraina yang bisa bersembunyi dari mata tajam Jetsnya. Pekerjaan pengintai selalu penuh dengan risiko tinggi karena merekalah yang pertama memasuki wilayah musuh jelasnya. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-111 pada Selasa 14 Juni 2022. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, pertempuran sengit untuk mempertahankan Severodonetsk menimbulkan korban mengerikan di Ukraina.